Oke, halo bosku semuanya, bersama saya bosku Itmin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, so malam ini bosku Itmin ada 3 persoalan. Oke, untuk soalan yang pertama adalah 2 di depan apakah yang akan naik nanti. Oke, untuk soalan yang kedua 2 di belakang apakah yang akan naik. Dan untuk soalan yang ketiga, menang dan kalah itu biasa. So nanti bosku Itmin akan menjawab ketiga-tiga soalan ini. Oke, sebelum itu bosku Itmin mau menegaskan bahwa semua video bosku Itmin tiada paksaan untuk follow. Sebaik-baiknya jangan follow, oke? Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel bosku Itmin untuk mendapatkan update-update Fodi setiap minggu. Oke, dimana bosku Itmin janji akan upload video setiap minggu. Menang atau kalah, tetap bosku Itmin akan upload juga ya, untuk membuktikan bahwa bosku Itmin mau berkongsi tips Fodi setiap minggu. Oke, dekat sini bosku Itmin mau menjelaskan sistem Fodi ini sangat sistematik. Oke, di tahun 2019 ini makin sangat sistematik. Oke, dimana nasib itu membawa 15%, manakala teknik dan usaha 70%, oke, dan mimpi 15% juga ya bosku ya. Mbak kata nujum pak belalang, kadang-kadang apa itu bosku. Oke, so apa mau malu bosku. Oke, kita main teknik dan usaha ya. Oke, ada juga yang mimpi. Oke, kalau dia kena itu memang nasib plus mimpi lah. Oke, dan ada juga yang main teknik dan usaha, ada yang kena, ada yang tidak kena. So bosku Itmin akan jawab soalan yang pertama, 2 di depan apakah yang akan naik. Kebiasaannya kita akan lihat, oke, keputusan malam ini, oke, sama ada angka genap ataupun angka ganjil yang banyak. Oke, oke, untuk soalan yang kedua sama juga, tetapi kita akan lihat dekat special dan juga consolationnya. Oke, yang mana lagi banyak, genap ataupun ganjil. So untuk soalan yang ketiga, soalan cupu mas. Oke, sangat populer, menang dan kalah itu biasa. Jawabannya sudah pasti iya. Oke, kalau menang itu bagus. Oke, kalau kalah itu apa boleh buat. Oke, usaha lagi, coba lagi. Oke, tiada halangan untuk kita fight dalam cai mengecai. Oke, okay? So dekat sini bosku Itmin akan tunjukkan tips bagaimana kita mendapatkan 2 di depan, oke, okay? Dan 2 di belakang. Oke, okay? So tanpa kita buang masa, jom kita buat analisisnya. Oke, okay? Oke, okay, masuk dekat aplikasi ini Live Fodi. Oke, okay, apa-apa juga pun boleh. Oke, okay? So first kita masuk dekat Magnum ya bosku ya. Oke, okay, untuk mendapatkan 2 di yang di depan, oke, okay, kebiasaannya bosku Itmin akan lihat keputusan podium. Oke, okay, 1, 2, dan 3. So dekat sini bosku Itmin dapat lihat kebanyakan angka genap. Oke, okay, angka genap dekat sini kita boleh lihat angka genap yang first podium 0, 2, dan 6, manakala ganjil 1 saja yaitu 3. Dan untuk nomor 2 dia seimbang, 2 ada, genap ada, ganjil pun ada. Oke, okay? Seimbang. Untuk podium yang ketiga kebanyakan genap. Oke, okay, 4, 8, dan 2, manakala ganjilnya adalah 9. So kemungkinan nanti ya bosku ya, kemungkinan keputusan akan datang angka ganjil lebih banyak, oke, okay, dibanding angka genap. Oke, okay, itu sudah menjadi kebiasaan ya bosku ya. So dekat sini bosku Itmin dapat lihat 1D-nya saja dulu ya bosku ya. Oke, okay, 1D-nya adalah angka 1, 1, 5, dan 7. Oke, okay, ada 3 1D dekat situ ya. So untuk 2D nya
Bos Admin akan upload video selanjutnya ya. Oke, untuk mendapatkan 2D yang di belakang, kita akan lihat special dan consolation. Oke. Dekat sini Bos Admin dapat lihat kebanyakan angka ganjil ya bosku ya. Betul. Kebanyakan angka ganjil. So kemungkinan keputusan akan datang ya, akan lebih banyak genap. Oke, genap untuk di 2D belakang. Oke. So dekat sini kita boleh lihat lah. Oke. Kita boleh nilai sudah genap dan ganjil. Oke. Itu untuk Magnum. Untuk Damacai, di sini Bos Admin dapat kesan kebanyakan angka ganjil ya. Oke. Kebanyakan angka ganjil dekat podium 1, 2 dan 3. Oke, untuk 2D yang di belakang kebanyakan angka genap. Oke. Kebanyakan angka genap. Maaf ya bosku ya. Ada agak batuk sedikit. Oke, kena habuk. Tidak mengapa. Bukan menjadi halangan untuk cai mengecai ya bosku ya. Oke, bak kata sabah. Jangan main ketam-ketam bosku. Siapa tahu main ketam-ketam. Oke. So, kita sambung. Untuk 2D yang di belakang kebanyakan di sini Bos Admin dapat kesan kebanyakan ganjil ya. Genap. Oke. Genap dan ganjil. So dekat sini ya akan jadi seimbang lah. Oke. Oke, next Toto kita boleh cek. Nah, ini pun angka ganjil ya, Bosku ya. Kebanyakan angka ganjil. So, keputusan yang akan keputusan depan nanti kita akan mendapat ganjil, oke. Ganjil. Angka ganjil sebab dekat sini banyak angka genap. Oke. 6226248008. Oke, itu adalah angka-angka genap. Oke, angka-angka ganjil itu 1 dan 3 saja. Oke. Kemungkinan keputusan akan datang angka ganjil lebih banyak. Oke. Itu untuk 1D-nya saja ya. Oke, untuk 2D-nya nanti Bosku Admin akan upload lagi video. Oke. So dekat sini kita boleh kesan sudah. Itu saja ya bosku ya. Semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Oke, next video Bosku Admin akan upload lagi untuk mendapatkan 2D depan dan 2D belakang. Oke. So semoga bosku semuanya tetap semangat. Tiada halangan untuk putus asa. Oke, kita kena usaha. Teknik plus usaha tuh 70%. Oke. Jangan lupa mimpi juga ya bosku ya. Tapi jangan mimpi yang bukan-bukan. Oke. Itu saja bosku ya. Kita jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum. See ya.